Benda apakah ini? Ini adalah sebuah filter efek, di mana hasil dari filter ini adalah memberikan efek light streak gitu ketika ada cahaya yang ngarahnya ke arah lensa kamera kalian gitu. Jadi filter ini mungkin kalian tahu lensa anamorphic kan? Jadi ada dua tipe lensa di dunia perfilman, anamorphic dan spherical. Nah, apakah itu anamorphic? Ini ada sumber yang detail banget sih ngebahas tentang anamorphic dan spherical lenses. Kalian bisa cek in-depth sini. Jadi di lensa anamorphic, elemen lensa yang di belakang itu spherical, bulat lah. Di depan itu kayak lonjong, kayak mata gitu loh. Hasil dari lensa anamorphic ke kamera itu gambarnya squish gini, karena elemen yang kayak mata itu pas post production itu di squeeze atau dilebarin, terciptalah widescreen aspect ratio yang biasa kita lihat. Yang ketika film itu ada bagian hitam di atas dan bawah, itu karena anamorphic lens gitu loh yang dipakai buat shot. Tradisional aspect ratio film itu kotak kayak gini, bokeh kalau circular lens. Terus kalau anamorphic lens itu lonjong-lonjong gitu ke bawah. Di bagian pinggir itu biasanya soft. Terus flare-nya ini yang tentunya ada hubungannya dengan filter yang kita bahas kali ini. Nah, ini ketika ada lampu kita sering lihat kan film seperti apa ya? Ya banyaklah filmnya kayak gini. Jadi anamorphic lens itu harganya juga lebih mahal dari spherical lens. Itu karena konstruksi apa namanya? Lensa, glassnya yang di dalam itu agak ribet gitu. Tapi flare itu ada yang juga suka, ada yang nggak suka. Ya namanya taste ya. Filternya kayak gini, ada garis-garis gitu. Ini yang warna orange ya, dikirimin oleh prismglass.id. Warna orange. Ini ukurannya 77 mm. Lumayan lebar. Seperti yang di video sebelumnya aku jelasin, lebih baik yang lebar. Nanti buat yang lensa yang dengan diameter lebih kecil, kita pakai step up ring. Yeay, bener akhirnya nyebut ya. Ini harganya 900 ribuan di prismglass.id. Itu toko dia ada di Tokopedia ya. Yang mau beli silakan langsung. Ini worth it banget sih buat dibeli. Efeknya itu juga keren, sangat langka. Kalau build quality filternya ini udah nggak usah diraguin lagi. Wow, wow, wow. Oke, kita langsung tes di lapangan aja gimana hasilnya. Oke, ini streak filter orange lagi aku pakai dengan matahari jadi backlightnya. Hey. Pin. Keren ya efeknya. Tanpa filter. Wow. Efeknya sangat dramatis. Ini triknya jangan aja, misalnya pakai malam itu jangan terlalu banyak ada lampu di belakangnya, karena terlalu mendistract kalau terlalu banyak ada lampu gitu. Ya tapi nanti kita coba aja bikin. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang nggak suka. Terus pegang-pegang, gerak-gerakin ya. Ya, efeknya sangat keren dan unik.
Mang, lihat sini. Nama kamu siapa? Arjuna. Arjuna siapa? Arjuna si perwira. Iya. Bocil kamu ya? Iya. Gigimu kemana? Copot. Kok bisa copot? Iya. Ini filternya nggak ada lampu, pakai matahari, ini keren banget. Jadi ada sedikit ngediffuse gitu, terus ditambah flare. Ini bikin lensa modern kalian tuh jadi unik. Ini lebih dekat lagi. Ini pakai Sigma 35 mili, Sigma R 35 mili 1,4, aku pakai di 1,4. Terus kalau kita pakai di F yang berapa ya? Coba aku pakai di F16. Ya. Efek filternya kurang bagus. Kalau kita pakai di F16 gitu loh, FF besar angkanya. Terus ini bisa diputar-putar gitu. Biar mau bikin horizon atau diagonal itu bisa aja. Enggak bagus di F16, kita balik ke F1,4. It's blown up. Ini shutter speednya di 2000 nih. Ini nggak ada backlight gitu. Ya, nggak begitu kelihatan sih efeknya ya. Mang, hey, renung. Cie, merem-merem. Filter ini untuk kebutuhan estetika shot kalian itu wajib banget ya. Wajib banget dibeli. Apa itu lensa vintage? Ini bisa bikin lensa apapun jadi keren, unik. Buka mata. Ya, sangat cocok dan keren dipakai buat apa namanya, b-roll shot pas wedding misalnya, nyari pohon-pohon gitu terus ada mataharinya. Kita putar. Wow, bisa bikin efek muter guys. Bisa bikin efek muter kayak gitu. Kayaknya filter ini bakal aku pakai terus ya. Kebutuhan ini artistik banget ya. Pas pakai filter ini itu baiknya ada foreground gitu ya, benda-benda yang benar ngeblok sinarnya. Kalau kayak ini nggak ada benda yang ngeblok sinarnya itu jadi kurang menarik ya efeknya.
sekolah lagi. Sekarang mari kita bawa filternya jalan-jalan ke jalan raya nyari lampu motor. Ya biar lebih menarik, tak isi ceweknya lah. Dia bukan model, dia perempuan biasa. Belum tak bilang itu. Rakyat jelata. Baru gini ya, saya minum, duduk. Jangan lihat kamera. Minum. Cuk, 2-3 jalan. Nyandar. Gini rambut coba ya. Bergaya dengan rambut tuh. Pokoknya flat, nyebang gitu ya. Sekarang 1-2-3. Yuk gitu rambut. Gitu dah. Menghadap ke sana. Udah turun. Kalau tuh ngerek turun ke kanan gitu ya bagus sih. Ayo diem. Liatin kameraku. 1-2-3 lihat kameraku. Baru ngeliat, oh gitu. Dari ngeliat turun, pas gini baru ngeliat turun. 1-2-3. Jalan dulu, baru lihat ke kamera gitu. Jalan aja dulu biasa ya. Ya jalan. Lihat ke sini ya. Kameraku. Ada musik. Nah gitu bagus. Tutup gitu ya. Kayaknya baju yang waktu itu sebenernya. Lihat ke laut. Moodnya kau. Satu, dua, tiga. Nyandar. Ulang. 1-2-3, nyandar. Kan nyandar, lihat kameraku, liatin lensanya. Ya nyandar. Liatin kameraku. Kameraku liatin. Jalan. Pelan nih. Lihat ke sana. Lihat kameraku. Action. Lihat ke kiri ke jalan sana.
sana. Gitu dah. Balik. Ngeliat ke jalan sana. Nah, gitu dah. Keluarkan aja jiwa modelmu. Kaki, nah untuk bebas. Bebas. Kamera ke? Ada kamera? Gaya ada gerakan mulai ya karena go again.